Halo. Halo, halo, halo. Hi people. Loyo amat deh. Menurut Anda? Puasa kah, Indah? Puasa, puasa. Halo. Halo, nggak kebaca, aduh. Main rame ya, pasti lagi member pada nggak ada yang showroom nih. Pada kesini makanya nih. Kak Indah, hai Kak Indah, hai Hazel, hai. Hai Alien. Hai Awa, udah nonton episode terakhir? Udah. Apa kabar Kak Indah? Alhamdulillah baik. Nobar GoPlay Kak. GoPlay? Siapa GoPlay? Hari ini ada GoPlay. Hari ini ada apa? Hari ini ada Soas. Ah, Valkyrie Kak. Kemana aja bro? Sakit bro. Padahal aku showroom kayaknya baru terakhir 2 hari yang lalu kali ya. Tapi radio kan. Ya, Valkyrie ya, Zimarsha. Kok berhenti? Puasa enggak nih, bro? Puasa, bro. Puasa, puasa aku. Dari awal aku puasa. Kak Indah, Kak Adel kemana? Hah? Kok nanya saya? Nah, saya tahu, tanya Ashel dong. Hai, Alhuma. Sore, siapa ini? Who are you? Siapa tadi yang bilang sore? Ah, tunggu guys, jangan. David Chali. Hai, David Chali. Bukber bareng member kapan nih kak? Gak tahu, belum dikasih tahu sih. Annyeong, annyeong Icha. Indah diwaro sama Minju nggak? Ah, kita mah udah ini chat langsung kayak gak enak gitu kan, padahal pengen ucapan panjangnya udah ya di chat gitu. Tapi kan gak enak lihat orang ya. Tapi sedih tahu Minju kan. Jadi Minju ini member Seventeen. Seventeen itu punya member lain, Wonwoo namanya. Nah, itu mamanya meninggal hari ini guys, jadi kayak ya ampun kasihan banget dua-duanya, kayak serba salah gak sih? Indah, Indah, halo Sawa. Indah, Kimba Family kemarin positif kok. Iya, aku udah nonton vlognya. Wonwoo, mantan Oshiku. Oh, ada ya mantan Oshi. Hai Kak Indah. Mamanya Kak Bagas juga meninggal pagi tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ampun Kak Bagas, turut berduka cita Kak Bagas. Sapa aku dong Kak Indah. Halo Adelia Puspita. Indah, iya Trisna, indahnya senyum manismu. Saja. Selamat ulang tahun pacarnya Nayan Oni. Pomet, kamu bisa nggak berhenti? Halo Awan Ardi.
Info takjil murah. Domisili mana, Ngap? Indah tahu Kim Taeri nggak? Tau lah. Aku kan nonton dramanya yang terbaru. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Halo, Damatsa. Hai, Damatsa. Spill event Ramadan. Kan udah ya. Aku aja tuh baru tahu tuh. Event Ramadan. Banyak ya, guys? Ada berapa tuh? Ada berapa event? Indah puasa nggak? Puasa aku. Kalian puasa nggak? Ada yang lagi nggak puasa kah? Halo, Kak Ang. Hai. Hai, Panda. Hai. Hai, Besti. Hai, Besti. Puasa udah bolong berapa, Panda? Alhamdulillah belum bolong sih. Soalnya aku juga nggak kemana-mana, jadi lemes ya udah tidur gitu. Kayak. Kecuali kalau lagi kegiatan gitu, kayaknya lemes mah ini ya. Ini kayak kamu di rumah aja, jadi ya lemes ya udah. Kak udah lihat tweet aku yang kemarin. Yang mana Dinda, aku liatnya TikTok. Yang mana Din? Bohong banget belum bolong. Apa sih Carol, so asik banget. Lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta apa pulang kampung? Jakarta, tapi aku pulang kampung dong tahun ini. Kalian gimana cuti cuti lebarannya nanti? Aku dengar katanya dari tanggal 29 sampai 9 itu buat cuti PNS kali ya. Hai Kak Indah, hai Auji Rosi. Kak nggak ngabuburit, nggak bisa aku. Bisa kemana-mana. Maksudnya nggak ada temen gitu. Kayak. Aku mau kemana? Hai manusia. Yang rekaman SR Aurel. Ah, belum. Agak tidak hati-hati ya mbaknya. Hai. Haha, suara apa tuh? Kayaknya dia baru beli panci kali ya. Mau kelihatan ke orang Korea Selatan gitu. Gue Senin ujian sekolah. Gak mau nyemangatin Indah. Lah, apa hubungannya? Bukannya, soalnya aku. Kamu gak mau disemangatin aku. Indah, showroom hari ini lama gak? Tergantung kalian seru apa enggak. Kalau lihat yang cakep gini batal enggak sih puasanya? Enggak lah. Kasih by the way. Enggak cakep. Oh, jadi malu. Kak Indah video call cuma ngucapin minal aidin. Oh ya ya ya. Iya, oh iya, ih kita terakhir ketemu sebelum lebaran gak sih video call? Harusnya semua video call, kalian banyak salah sama aku. Ayo, ayo, yang pernah menyakiti hati saya, datang ya video call ya. Dah, bikin segar. Kak Indah, kemarin aku ultah. Oh my god, happy birthday, Radisti. Halo, Disa. Ayu PTR nggak amales, weh. Aku dilabrak, dilabrak siapa? Oshi kamu, Oshi kamu galak. Sesi 3 ya, oke. Okay. Kak Indah besok aku tah, oke. Okay. Carol, terus kenapa Carol? Aku besok ulta barengan sama Kak Gaby. Oh ya? Happy birthday.
Aku pertama kali nonton Shawn Mendes. Oh ya, kita lihat. Halo, who are you? Sering-sering mampir ya, Deandra. Deandra, hai Deandra. Kainda, aku lagi UTS. Ih, lama banget UTS-nya. Aku bahkan udah mau UAS. Sapa aku, ntar aku video call. Beneran ya, Kayla. Hai Kayla. Kayla. Halo. Indah, gue kira udah lupa akun. Hah, emang aku seberapa lama gak showroom sih? Baru 2 hari gak sih skip showroom? Lebay nih. Kak Indah, aku lagi nyuci mobil tapi hujan. Kasihan. Sekarang udah minggu keberapa kuliah, Kak Indah? Ah, males banget ngitung. Gak tahu aku. Cantik, ganteng. Kamu cantik apa ganteng? Aku gak baca tadi. Indah, minggu depan ada show gak? Adalah kan event Ramadan. Kenapa gak ada? Tapi aku gak tahu gak ada line up membernya. Halo, Kak Indah. Halo, Eka Putri. Kak Indah cantik banget. Pengen oleng ke Azizi. Aku baru pulang praktek. Haus banget. Ih. Gak boleh ngomong gitu. Indah happy bener. Aku happy. Kok ini aku jadi merah? Biasa aja. Ini namanya berusaha happy. Asik. Aku udah lemes banget, guys. Indah semangatin aku mau ujian proposal. Nanti kalau aku dehidrasi gimana? Ngomong-ngomong gini mulu. Kak Indah, halo. Siapa itu? Siapa tadi yang manggil aku? Via, hai Via. Indah udah mandi? Udah dong. Indah, you're fine. But let me change the F with E. Mine. Indah, aku ganti gambar aku. Ah, aku ganti gambar aku di kamarnya. Oh, ganti apa? Ganti apa? Ah, itu banyak. Susah dong gantinya. Indah, kamu lebaran pulkam gak? Insya Allah pulkam, amin. Doain ya, all. Katanya amin 40 orang, beneran amin. Cuman paling waktunya sih agak buru-buru ya, Wak. Indah, semoga bisa lebaran di Jambi. Makasih, Rishat. Amin. Thanks. Kalian memang sportif banget, emang. Editin aku sama Minju dong. Nanti aku ke rumah kamu. Ngapain kamu ke rumah aku? Kak Indah, halo manusia. Padang Jambi deket kok. Ya, tapi jauh menurut aku. Pegal aku. Padang Jambi. Kak Indah buka sama apa? Sama senyuman kamu. Kak Indah foto. Kak Indah kamarku penuh fotomu. Ala bohong. Bukti. Indah SR sama siapa di situ? Hah? Sendirilah. Kenapa? Indah, kalau kamu pulkam, aku nebeng ya. Ih! Nebengnya gimana? Emang aku bawa mobil? Boleh deh. Indah, tiap malam mimpiin kamu. Maksudnya kamu mimpi Indah tiap malam. Gak salah sih. Kak, lihat dulu tweetnya tentang keburukan tenggelam. Ya, Dinda.
Baru kamu TK, aku nggak mau nyari nih. Tek lagi, Din. Mana, Din? Gak ada di paling atas. Harus ada di paling atas mention aku. Ayo, cepat. Halo, Kak Indah. Halo, siapa itu? Apa sih? Ah, siapa tadi yang manggil? Halo, Kak Indah katanya. Hilang. Kenapa harus Indah namanya? Enggak tahu, nanti kita tanya Mama Depi ya. Halo Kak Indah, salam dari Teluk Dalam. Oh, Teluk Dalam? Bisa ternyata. Makasih gamenya Rishad. Oh, ada Pandu. Apa Pandu ngikut-ngikut Pandu? Emoto sang, Vionika, emoto sang. Arigato. Mau banget deh pilek aku sembuh. Itu kloningan. Ah, oke. Okay. Kak Indah, halo, pacar Adel Acel. Oh, kamu bertiga. Aku Kak spill takjil dong. Ih, kamu belum nyiapin takjil. Weh, why should I? Sekarang banget. Karena nih Dinda dia gak nge-tag lagi. Oh ini oke. Dia bilang apa? Kamu pengen kenal lebih dekat lagi atau pengen bisa dekat? Terus kenapa alasannya? Kak Indah kali ya? Kak Indah sama Kak O'Neal. Soalnya kalau Kak Indah mungkin karena aku tuh pengen punya temen dekat tapi yang lebih tua dari aku. Soalnya tuh emang aku biasa temenan gitu di lingkungan aku tuh biasa aku yang paling kecil. Selalu aku yang paling kecil, jadi kayak biasanya tuh aku yang dimanja-manja gitu. Tapi kan semua ya, member duluan, lebih tua dari kamu. Apa makan aku duluan, kayak gitu. Jadi 2000 berapa sih? Biasa kayak gitu, tapi bukan berarti aku manja. Lebih kayak apa ya, biasanya di circle aku yang paling kecil, terus sekarang di gen 10 aku termasuk yang paling tua sama Jesslyn. Pengen deket sama member yang lebih tua sih pokoknya. Dia pengen deket sama member yang lebih tua, tapi aku yang dia sebut. Kan banyak member yang lain ya. Ayo, alasan yang lebih ini, Aurel. Tapi, let's be friend, Aurel. 2002 ya, deket dong umurnya ya. 2001, 2000. Oh, ganti 2002. Seorang Kak Cika O'Neal. Dia sama Kak O'Neal, kenapa dia mau temenin sama Kak O'Neal? Maulah ya, maksudnya kayak dia kan bilang mau yang lebih tua. Tapi kan Kak O'Neal seumuran dia. Mungkin kalau Kak O'Neal karena dia mau yang seumuran ya. Indah kalau panggil. Aku juga dari berdua. Diam dari chat. Indah kemarin, tadi itu apa ya? Tadi dia bilang apa? Kalau panggil. Indah kemarin Maret aku ke Jakarta. Oh iya, ngapain kamu kok nggak datang STS aku? Oh ini, Indah kalau panggil nama Akvano. Hai Akvano, kamu video call sama aku lagi nggak? Kalau kawannya mau dengerin jokes bapak-bapak, oh iya. Dipanggil. Sabar guys, aku lagi showroom. Grup ini aku. Grup kelas. Ardiansha is here again. Cara pakai background gimana sih? Aku sampai sekarang masih nggak bisa pakai background. Tapi kalau sekarang di mute bisa. Gak tau kan aku ngomong apa? Seru banget. Tebak guys, aku ngomong apa? Tebak-tebak aku ngomong apa?
Apa guys? Aku ngomong apa? Satu kata. Ulang ya. Kalian tahu. Ah, kalian gak bisa baca. Om, ini nih. Seno. Jauh banget. Jeruk. Nah, kok jeruk sih? Minggu. Ih, jauh banget. Ulang. Sekali lagi ya. Sekali lagi aja nih. Mas nggak tahu sih. Ya, kalau ada satu aja yang tahu, keren banget sih. Tapi nggak keren banget juga. Maksudnya aku kira kalian tahu. Kenapa jengkol sih? Carol. Ini. Enggak. Ih, parah. Tahu. Seru. Enggak. Dengkul. Anugun. Tah, apaan sih? I love you too, M. Allen. Enggak, yang benar adalah gedung. 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 Kok enggak ada yang benar sih? Gedung. 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 Ngomongnya sama senyum. Gedung. Apalagi ya yang susah. Kayaknya ini tahu deh, coba ini ya. Oi, pintar. Ih, pintar. Donat, benar, donat. Gampang ya. Apa ya? Ini deh. Apa? Jam. Ah, karpet, karpet. Aduh. Kocak, ditch. Makasih, nunggu sayo. Siapa yang ngasih aku? Ah, hai Kak An. Apa kabar? Long time no see. Udah aku bilang karpet, emang bener karpet. Masih menebak, aneh nih. Itu apa sih yang nyala? Oh, aku bingung banget apa yang nyala-nyala. Aku kira kayak ada love di itu, ternyata punya aku. Lihat guys, dia nyala guys. Gak nyala sih, bentukannya aja kelihatan nyala. Lucu ya. Kak Indah gak ada niatan waro aku. Halo, aul osinya dikit. Cina. Feel the rhythm. Heartbeat. Indah, aku ke masjid soalnya batu untuk bukber. Oh, keren. Makasih ya, hari-hari like TikTok aku mulu. Oh, kalau TikTok sering nge-like guys. Kalian buat aja konten sama aku like. Tapi yang kelihatan sih.
Katanya mau collab SR sama Raisa. Ya, Raisa nggak ngajak lagi. Gimana sih? Ntar semuanya kita ajak ya. Segen 10. Semuanya kita interview. Tapi collab tuh agak susah. Suka kayak nge-like aja gitu, nggak jelas. Kolab SR sama Kampen coba. Mau. Tapi Kampen aja jarang showroom. Sekali aja showroomnya buat buat ininya dong. Mau sih aku kolab, cuman itu aku tahu banget kolab tuh kayak nyusahin. Kayak udah direncanain kolab ntar gak bisa. Males banget deh. Iya gak sih? Agak mundur kak, cantiknya kelewatan. Collab sama Ella kak. Oke. Tapi tok bingung, nanti nggak bisa collabnya. Aku nggak banget dulu mau collab sama Sinta, terus akhirnya nggak jadi karena nggak bisa, nggak ketemu fitur collabnya. So collab sama Kelly. Esther bareng Aura ternyata tuh Nina Lighty. Kolab sama Marsha. Lah, hari-hari kolab sama Marsha. Di kehidupan asli pun kolab sama Marsha. Hai Kak Indah, halo Tasya Cia. Hari Indah puasa, hari Indah puasa, hari ini Indah puasa, puasa. Collab sama Cisani, ya udah pernah. Jangan yang senior dong, aku kan gak bisa ini. Aku kan malu. Aku kan pemalu. Jangan. Udah lihat DM aku sama Mama Depi. Kenapa aku lihat Dinda? Oh. Weyo, aku malu, nggak mau. Collab sama Adele, ngapain? Gen 10 aja maunya, jangan sama member member senior. Kan enaknya tuh kita menginterogasi orang lain, jangan kita yang diinterogasi ya. Soalnya aku kalau kayak member Gen 10 tuh aku bener-bener gak tahu kayak mereka sekolahnya sekarang kelas berapa atau kayak apa gitu. Jadi kayak mungkin banyak pertanyaannya gitu, kayak mereka berapa bersaudara. Terus mereka sejak kapan ingin masuk JKT48? Aku pengen nanya banget gitu. Ella, Ella, kenapa nanyanya ke Ella? Why? Apa alasannya Ella? Manda. Pintar dia grogi aku tanya-tanya. Kian. Apa radio aja kali ya, kalau misalnya tatapan tuh kayaknya bakal membuat dia grogi. Raisa aja kak, semuanya kita ajak, asalkan fitur collab-nya bisa. Fitur collab itu susah banget. Indah di Bali makan apa saja? Halal pokoknya. Karena Ella Oshiku sekarang. Mulai besok aja collab-nya, Kak. Nanti aku tanya mereka ya. Kalau mau? Kalau nggak mau? Katanya enggak. Apain sih Kak Indah? Lalu mereka jawabnya gitu. Apaan sih Kak Indah? Komenku nggak dibaca. Baca nih Mareta. Hai Mareta.
Indah sampai buka kak SR-nya. Tergantung kan udah aku bilang. SR bareng Jesslyn Eli. Ya, bisa sih. Indah, apakah OC itu boleh banyak? Boleh. Seru sih kayaknya collab. Ya mereka juga gak tau kan, aku juga gak tau mereka. So ya yeah. Siapa ya? Yang paling seru siapa? Seru semua sih. Yang lebih relate gitu. Mereka mereka sibuk kan, besok mereka ngapain ya? Aku mah gak sibuk. Gisel sama Ella sama Indira. Vote deh. Kita gunakan filter vote. Yeay. Gimana ya? Gimana caranya? Dia angka. Aku gak apa lagi urutan ulang tahun mereka. Gimana dong? Pertanyaan ulang tahunnya gimana? Ah! Ini aja, umur. JKT48 member. Kainda ada Utik. Hai Utik. Nih sesuai ini aja JKT48 apa ya ini? Apa ya ini namanya guys? Member, list member. 1 Gisel, 2 Amanda, 3 Aurel, 4 Kalis Kelly, 5 Ella, 6 Indira, Jesslyn Eli, Raisa. Lihat baik-baik ya, jangan salah orang. Silahkan dipilih. Dipilih. Jangan salah orang. Nomor 1 Gisel, 2 Amanda, 3 Aurel, Kelly 4 Ella, aku bingung kan, Gabriela Abigail, panggilannya siapa, Ella Indira, Jesslyn Eli 7, Raisa 8. Dipilih. Ayo, ini pada gen 10 pada nggak tahu. Ntar mereka shock lagi. Maaf ya, Dede. Ini orang showroom nih, Dede. Anak showroom nih, Dede. Minta-minta, Dede. Aku nggak salah. Ella, 1, 2, 3, 4, 5. 5, Ella 5. Ulang ya, Gisel 1, Amanda 2. Aurel 3, Kelly 4, Ella 5, Indira 6, Lin 7, Raisa 8. Kamu berapa? Aku 9. Aku vote semuanya, mau bisa vote semuanya. Kok banyak yang pilih 6? Kok banyak ijo? Apaan juga banyak. Lah. Wow.
dia nomor berapa. Dia siapa? Aurelia. Hah, dia siapa ya? Udah kah? Kok masih banyak yang vote? Udah kah? Oh, iya, Aurelia. Dia nomor 3. Ulang ya, sekali lagi. Giselle, 1, 2, Amanda, 3, Lia, 4, Kelly, 5, Ella, 6, Indira, 7, Jesslyn, Ellie, 8, Raisa. Oke. 1 menit lagi deh. Ini nggak bisa double vote kan? Nggak boleh curang ya. Tapi Gen 10 rajin showroom nggak? Rajin ya, aku lihat kayaknya banyak yang kayak showroom hari ini gitu. Bisa lebih and voting. Udah ya. Thank you for the voting. Kalian nggak yang menang siapa di kalian? Wow, tidak terduga. Kelly. Kamu udah mau Kelly yang menang. Kelly 1, terus Giselle, terus Ella, Raisa, Lia. 6 siapa? Hah? Aku bingung. Ulang. Intinya yang pertama Kelly, terus Giselle, terus Ella, Raisa, Lia, Indira, Amanda, Lin, Giselle. Catet. Itu aja kali ya. Aku nggak punya nomor Lin. Ulang? Kok nggak terima sih? Gak siap tadi ulang. Emang mau siapa? Aku mau DM Kelly dulu. Siapa tadi yang pilih Kelly? Kamu aslinya Kelly. Kellyku. Kelly Jenner. Kelly cintaku, indah sayangku. Oh, tinggian cinta apa sayang? Ih, Kelly gak balas chat aku. Diskualifikasi. Udah belum 1 menit dia belum balas. Wow, parah.
Ulang tadi aku kira 4 Ela. Allah. Kenapa gak bisa diganti nama ya? Tuh, lihat, gak dibalas sama Kelly. 1 menit yang lalu, 1 minute ago. Kelly balas gak? Gak megang HP mungkin. Deh, maafin deh. Yang kedua Giselle. Siapa yang milih Giselle? Kan aslinya Giselle. Mau nanya apa ya sama Kelly ya? Kayaknya kalau Kelly aku lebih tahu sih daripada yang nggak tahu tuh apa juga sih. Lagi beli takjil, dia kan nggak bukan Islam. Takjil. Nanya tentang JKT dah. Tentang JKT. Itu apa sih bola-bola itu? Makasih bola-bolanya. Yang Aurel aja langsung dibales. Aurel urutan keberapa ya tadi? 6 ya? Makasih Kak Felix gift-nya. Ya kan beli takjil gak Islam aja. Iya sih. Tanya member JKT paling cantik siapa. Belum dibalas nih sama Giselle. Giselle Kelly. Yang kedua siapa? Giselle. Didiskualifikasi ganti Giselle. Ayo, 5 menit gak balas ganti ya, Kelly. Jangan diganti dong. Ella nomor 3 ya tadi. Telepon DM aja kak. Bisa. Mereka nggak ada, soalnya mereka nggak ada di grup, jadi kayak aku nggak tahu lainnya. Ya seperti itu. Tidur kali si Kelly. Make sense sih. Ya. Kelly. Nggak ada kan tuh, nggak ada. Pada latihan Kalinda ya kali ya kayaknya iya enggak deh ya paling ya emang ini aja lagi belum melihat handphone emang dia 24 jam di handphone aku yang marah-marah aku yang membela. aku nggak ngasih tahu mereka aku takut mereka shock. Kalau mau aja ya, ini aku gak maksa loh. Aku cuma ingin bertanya aja. Mama ibumu siapa? Nama papamu siapa? Kamu tinggal di mana? Kenapa kamu ingin masuk JKT48? Alasan kamu masuk JKT48? Nanya-nanya.
soalnya aku kebetulan kebetulan banget aku nggak tahu mereka gitu loh. Awalnya coba-coba, tapi kok ditelepon sama JOT, terima katanya, disuruh audisi lanjut. Mirip aku dong. Tanya kayak polisi. Apa gimana lagunya aku lupa. Bertanya sebentar atas nama itu kan. Pak polisi numpang tanya. Udah DM siapa aja? Aku baru DM Kelly sama ini dong. Ma Gisel. Indah pernah dengar legenda manusia harimau? Legenda manusia harimau? Yang mana? Pernah. Dibilang DM Aurel. Tapi kan vote-nya Gisel sama Kelly dulu. Ah, gimana nih? Indah di jamnya ada kuyang nggak? Ada. Jadi jadi kuyang kalau lagi di Jakarta. Guys, DM Raisa, Raisa 4. Ela. Ya tetap aja. Skip ganti yang pot 3. Ih, parah loh. Tapi nanti kayaknya aku juga perlu pertanyaan dari kalian deh. Soalnya kayak aku dengar nih kamu itu gini. Tapi aku tuh nggak pernah dengar apa-apa gitu loh. Jadi aku perlu pertanyaan kalian. Nanti aku buka ya di story. Indah, apa arti nama Indah? Oh, simple, Indah. Halo, Kak M. Alan. Beneran ya? Video call 5 kali katanya. 5 kali ini 5 tiket apa 5 kali? 5 tiket lah ya. Gisel tanyain tanda tangan Pak Ustadz udah berapa? Ya aku dengar Gisel lucu ya. Mari kita coba. Halo Rian Oliver. Hai Kak Dadon. Halo. Kak Indah, aku skip video call. Ah Kak An, aku tuh udah hampir kayak terbiasa Kak An, gak ada jadinya sering banget skip. Kenapa skip video call? Halo Alia. Halo Fionika. Puter lagu Kak Indah, sepi nih. Lagu apa? Nggak radio, puter lagu. Puter lagu apa? Lagu galau. Skip video call bulan ini, video call Kelly dulu tuh, jujur. Jujur amat, utik. Kita merapat yang gak pernah video call sini-sini. Sama member manapun gak pernah. Ih, kajian! Suara Kak Indah udah cukup buat rame. Kelly, apa kabar? Masih belum bales kah? Masih belum. Kalau ada notifnya di HP aku ini. Gak ada yang bales. Ntar mereka ngechat di grup Gen 10 mereka. Guys, kalian di DM Kak Indah gak?
Guys, makasih bintangnya, rame deh. Lucu. Bintang, bintang, bintang. Tapi buat Oshi kalian masih ada kan bintangnya? Aku skip video call dulu soalnya callnya sama Kazi. Hello. Itu nampak aku kah? Aku suka banget deh itu. Bentar ya. Radio bentar. Charger handphone. Batuk saya. Charger handphone dulu. Bentar-bentar semuanya, jangan panik. Aku masih di sini. Nah, I'm back. Feel my gak ada yang bales. Bisa lama ini doang sih. Kayaknya mereka emang lagi latihan. Latihan apa? Oh iya. Ih, mereka latihan tahu. Bentar aku cek dulu ya. Aku lihat dulu mereka itu event tanggal berapa. Ternyata emang ada latihan. Enggak sih, latihannya malam. Malam latihannya. Kamar Cishan itu semua gen 10 kalau nggak salah ada Kaola nggak sih? Kainda nggak ikut latihan, aku kan nggak show. Kainda nggak mau SR pas sahur, mau banget tapi aku ngantuk. Kenapa nggak show kak? Ainda apa kabar? Baik, Mipu. Dek Mipu. Ainda kok nggak perform minggu ini? Kenapa ya? Indah nyanyi, nyanyi. Apa? Nyanyi apa? Yang susah dong. Indah tuh aslinya pemalas guys. Ih, apaan sih? Perform dong dah. Gimana ya? Kak Indah, apa kabarmu hari ini? Aku baik. Aku butuh jawaban. Jawaban apa? Indah pernah showroom pas sahur? Gak pernah. Main aku rencananya kayak iya, so iya gitu kan. Kayak. Aku tidur. Kak Indah, aku telat sahur gak dibangunin ayang. Kamu punya ayang? Emang punya? Rido, oh Indah, how are you? Oh, how are you? Good today? Yes. Kenapa gak show? Ya karena enggak. Indah. Brad Brad Fizz. Lo banget namanya. Gak mungkin ada member yang SR pas sahur. Kenapa tuh gak mungkin? Indah sahur enggak. Aku sahur lah. Kenapa kemarin sore kayak Lucinta Luna? Ya karena itu, karena aku sakit. Tanya sekali lagi. Kenapa ada ngantuk? Karena turu. Kamu udah lihat gambar yang baru aku buat belum? Belum. Hai Indah, hai Lintang. Sakit karena apa? Karena kamu sakiti hatiku. Ainda bisa sakit. Bisa lah. Pernah kok Aca waktu itu SR pas sahur. Tuh,
Rico Fauzi. Courtroom 48. Apa itu? Aku juga sakit, men, kemarin. Oh my god. What happened? Anak kos kalau sahur pakai apa biasanya? Di pikiran kamu emang anak kos sahur pakai apa? Kayak cuman nasi sama telur, kecap doang gitu, Din. Gak usah merendahkan kami para anak kos ya. Gak usah bedain kastanya, kayak ngomong anak kos biasanya sahur pakai apa? Gak usah, Dinda. Gak sopan, Din. Bercanda ya. Happy birthday Minju 17. Makasih, nanti aku kasih tahu ya Minju ya. Parah, emang parah banget Dinda, emang. Tapi itu enak, nasi telur kecap. Iya, sebenarnya enak sih. Orang tuh orang memang saja kak, gak sih kayak kangen deh masa kayak dulu makannya gitu terus makan. Anak kos butuh sahur ndak? Kalau aku dengar katanya kalau kalau aku nanya doang, santai dong Din. Kalau kan aku ini lupa aku mau ngomong apa? Aku lupa tadi aku ngomong apa? Kayak tentang sahur. Kainda tahu nggak apa? Anak kos sahurnya niat aja. Oh, aku ingat. Jadi anak katanya kalau anak kos tuh waktu puasa itu adalah saat yang tepat untuk benar-benar berhemat. Katanya gitu. Gak sahur jadi. Aku sih alhamdulillah lagi gak kegiatan, jadi makanya aku kayak sanggup aja puasa gitu walaupun sakit. Jadi parah gitu. Indah begitu juga kah? Aku enggak. Cuman kayak kalau misalnya kos tuh susahnya nyiapin sahurnya sih. Kadang-kadang mepet bangunnya juga kan, terus kayak jadi harus disiapin sebelum tidur. Anak kok sahurnya air putih doang. Tapi boleh toh? Enggak boleh ya? Boleh apa enggak? Intermittent fasting juga begitu. Tapi mereka boleh minum sih. Yang kayak puasa 20 jam gitu. Kak Indah enggak ngabuburit. Nih, ngabuburit sama kalian. Tarameo. Boleh. Anak kok soalnya kesiangan karena nggak punya ayang. Kalau yang punya ayang berarti nggak kesiangan dia. Indah, Rinaldi Eka Putra, halo. Kak Indah pose. So lucu. Indah, halo. Tadi udah aku sapa, Bradshaw. Tolong digampangin namanya ya, susah banget. Akhirnya Indah SR lagi. Hai Indah, halo. Emang aku udah lama gak SR? Aku bertanya-tanya banget nih, aku tuh baru SR. SR sampai sahur ya, Indah. Hari-hari permintaannya. Genspo masih pada belum balas kan? Hah, belum. Yang aku DM cuman Kelly sama ini doang, Giselle. Belum ada tambahan. So ya. Yeah.
12 jam Kak Indah. 2 hari yang lalu Indah SR loh. Iya kan? Kalian sekangen itu sama aku. Indah, halo Alia. Alia Maswar. Banget. Udah beli baju lebaran kah? Belum, tapi mama aku udah nanya kayak udah nyari belum baju lebaran gitu. Aku mau pulang ke Kerinci, guys. Lebaran. Jadi gadis desa. Aku sudah menulis list aku mau kemana aja di Kerinci. Karena Kerinci itu emang bagus. Vera Imut? Vera Imut siapa? Spill Kerinci Kak Indah. Iya, nanti aku spill ya. Nitip kaos I Love Jambi, Kak. Emang masih ada? Vera Imut. Siapa ya Vera Imut ya? Baru kah? Habis Popo? Akhirnya pulang kampung setelah 3 tahun. Kamu? Atau aku? Tapi aku juga. Udah 3 tahun aku nggak pulang ke Kerinci. Legend loh dia. Oh ya? Aku nggak tahu. Aku ke Jambi cuma beli pempe. Oh, aku jadi kayak masaknya sangat ini banget. Cari tahu now. Siapa ya Vera Imut ya? Gak tahu aku. Dia sering nyanyi lagu anak-anak kah? Siapa deh? Tapi gak aneh kok. Gak aneh-aneh gitu. Dia emang emang penyanyi ya? Udah aku tag di Twitter. Dia udah gede kah berarti? Lagu Vera Imut. Vera Imut. Dengarkan lagu itu. Dengarkan? Haruskah? Judulnya aja sudah ini ya. Gak mau ah. Kamu waktu kecil dengerin lagu koplo ya, Ndah? Koplo? Enggak. Aku waktu kecil lagu anak-anak. Lo tidak support Jambi. Loh? Carol lebih banget deh. Kalau ke teater, 12 tahun bisa nggak? 12 tahun? Bisa? Kenapa nggak bisa? Siapa namanya? Caitlyn aja bisa 10 tahun ke teater. Baik juga boleh. Tanam-tanam ubi ya, ubi. Yang aku tag. Teater tidak ada batas umurnya asal sanggup bayar. Kerinci masih termasuk Riau nggak sih? Loh! Loh, loh, loh. Jambi kita. Hari ini masak apa gimana ndak untuk bukaan? Aku nggak masak. Aku nggak bisa masak.
bisa sih kalau ada resepnya. Indah, di tempat aku udah berbuka. Kamu Wita? Jambi Pride. Kalian tau ini gak? Gimana sih? Pokoknya IVE terbaru, lagu IVE terbaru. Makasih Rishad, Felix juga makasih. Indah, aku pamit mau berbuka. Ah, kamu Wita juga. Makassar udah siap-siap buka nih. Wih, Putih lagi apa dah? Dia lagi bertahan hidup dengan perkoasannya. Re, aku lagi apa? Re, kamu nggak tahu, tanyalah dia di Jambi. Kan baru masih lama. Nanti kamu ke Jambi kota juga nggak? Iya. Kenapa kamu mau ketemu aku, Tik? Nanti lebaran kumpul sama Kak Putih juga. Iya, rencananya. Kak, aku mau masuk yang terindah, boleh nggak? Mir XHYX. Boleh banget! Kita anaknya welcome banget kalau sama orang baru. Let's go! Indah, aku pamit buka puasa dulu. Oke. Tapi hati-hati sama Kamiku kalau di Inter Indah. Loh? Boleh gak foto bareng Ray? Boleh lah, kalau dia mau. Nggak boleh Kak Oti. Kok nggak boleh? Itu punya aku. Oh. Emang kamu akan recognize itu apa ya bahasa Indonesianya? Menyadari kalau itu Ray, kalau kamu ketemu dia. Indah, aku kangen Fire and Man. Padahal baru jam segini udah susah dapat driver. Oh, kamu anak kos juga kah? Waktu kamu di jam tos aja aku menyadari itu kamu. Kapan? Kok aku baru tahu kamu ngeliat aku di jam tos? Onje? Onje, onje. Indah, rekomendasi musik bahasa asing dong. Bahasa apa, India? Indah, udah siap buka kah? Udah. Aku umur 14, boleh ngekos nggak? Hah, dek? Hidup tak selamanya Indah, dek. Ah, kenapa kemarin dia gak ikut ke Jakarta? Oh iya ya, dia mau tuh padahal. Kalau sama Kak Cynthia boleh ajak foto gak? Boleh lah. Kalau gak boleh. Makasih giftnya Kak Felix. Felix, Felix, Felix. Takut pingsan ketemu Kak Indah. Oh, gak susah ya. Saya yang disalahkan. Aku minta maaf asli. Kenapa tuh minta maaf? Apa-apa? Kayak lo ngapain? First visit. Hai Kak Indah, kalau ke teater boleh foto gak? Oh. Kita foto pas ini. Two shot. Kamu ikut ini deh. Namanya Cica. Kamu kayak ikut STS kok enggak sih? Cica. Ya.
Aku karena nanya. Kak Indah, aku gagal di SNMPTN. Semangatin dong. Ah, semangat ya. Gak apa-apa, masih ada SBMPTN, masih ada Mandiri. Ampun, jalan masih banyak. JKT. Indah, dulu belajar kali-kali nggak? Belajarlah. Indah, minggu depan aku sempro. Wow, keren. Siapa itu? Keren banget. Mana Purple Rose? Congrats. Kak Indah, semangatin dong habis lebaran UTBK. Fighting! Semangat, semangat, semangat. Indah, ayo bikin TikTok Red Velvet. Apa ini? Na 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 na. Enak banget ya. Kenapa bagian Joy itu selalu kayak apa namanya? Kayak legend gitu, selalu viral. Indah, mulai kapan suka K-pop? Aku dari SNSD yang I Got The Boy itu pertama kali comeback. Gue awalnya aku suka yang Oh, tapi nggak pas pas mereka lagi baru comeback, itu udah beberapa lama, terus aku punya videonya. Terus aku ikutnya mulai yang mereka comeback I Got The Boy. Tahu band Korea namanya Adoy nggak? Adoy? Kainde, sapa aku dong. Kalau sapa aku Kayang. Masih ada kah ini Kayang-Kayang? Sekarang jawabannya, kalau sapa aku video call. Maaf, Bu. Mic-nya masih di mute. Eh, seru banget bisa mute sekarang. Coba, namamu coba. Artinya suka banget. Namamu coba. Halo Fatih. Aku tadi showroom jam berapa sih? Sampai 2 jam pas ya guys. Ini by the way yang Gensmo gak ada yang balas chat aku loh. Hmm. 15.50. Hah? Tepat waktu banget. 15.50. 50 banget. Kok ada aku di sini? Jadwal bukber sama member kapan? Belum ada jadwalnya. Jadi aku tidak tahu, bestie. Aku tidak bisa memberikanmu jawaban. Mereka latihan dah, masa kamu ganggu? Gak boleh latihan.
DM aku balas dulu. Saran Oshi Gen 10 dong dah, semuanya berhak layak untuk menjadi Oshi kamu. Semuanya aja. Apakah kalian mendengar Indah? Kalian gak dengar aku? Halo Indah San, you look gorgeous today. Oh, arigato KNRZ San. Love you sama I love you bedanya apa kak? Love you tuh oh alay. Love you, tapi kayak lebih love you. Love you. Kalau I love you tuh serius. I love you. Bagus love you. I love you. Love you. Indah rekomendasi drakor. Business proposal. Our Beloved Summer. Itu yang masuk list aku yang udah tamat tapi aku masukkan dalam list kayak 2022 favorite movie drama. Crazy Love gue coba nonton. Ah, aku coba nonton. Cuman kemarin tuh agak aneh sih jalan ceritanya kan emang netizen juga bilang gitu kan. Cuman kayak aku suka mereka berdua. Jadi aku kayak berpikir, enggak aku bakal nonton. Kim Sejong cintaku sayangku. Orkes enggak nonton, enggak nonton. Kak, tanggal 16 aku bukber bareng Ciaril. Oh, congrats. Ciaril, emang puasa? Congrats. Lucu banget. Tuh pakai kawala tuh kalau semangat banget dia mau bukber. Nonton aja dulu serunya dari episode 10. Oke. Okay. Apa nih? Forecasting. Forecasting apa Crazy Love? Aku nggak video call kamu, tapi izin video call Gisel nggak apa-apa ya? Nggak boleh! Kak Indah, tutorial cantik dong. Tahu. Karena aku cantik. Rekomendasi bahasan video call sama Indah dong. Kamu pertama kali video call, Tasya? Kak Indah, aku skip video call sama kamu, aku video call sama Kazi dulu. Emang kemarin kamu video call sama aku? Kamu bahkan gak pernah video call sama aku, Aulia. Apa iya? Apa iya? Maaf, Gisel, Bu Negara tidak mengizinkan. Kalau udah di blog gini, kuncinya udah harus video call. Tapi aku boleh kan video call sama Kelly? Hai Indah Cahaya, halo Safa. Or Kasafa? Dah, jangan lupa share foto. Oke. Pokoknya aku tidak menurut. Yay, boleh. Indah, halo Kak Yoyon. Perutku sudah mulai berbunyi-bunyi. Indah belum disapa nih, hai penjaga Zizi. Emang iya? Salam kenal, saya baru jekitan Mizgi. Hai, salam kenal. Gak lapar ya Indah, ya Wak. Thank you.
Awal aku nggak tahu aku nge-like itu kah. Ini definisi beneran ke-like. Mana sih? Oh. Mana ya? Ya mana? Hope so. Lah ya. Ke-like. Kapan tuh aku nge-like? Tadi siang kah? Aku juga mau disapa dong. Hai, Bey. Kak Indah baca DM aku nggak? Kamu DM aku? Kaget. Kamu DM apa? Seperti inilah guys, perutku sudah mulai mas besti. Emang kalian udah nggak berasa ini? Tadi aku udah semangat banget nih, terus sekarang udah kayak perutku. Indah, nanti tweetnya apa? Aku juga udah mau banget pingsan ya sih. Ini udah jam-jam 5 ke depan nih, udah berbahaya guys. Mari kita meratapi. Entar lagi. Kita tidak boleh heboh. Kak Indah, kamarku penuh fotomu. Oh ya? Hai Rahmat. Perutku deg-deg banget. Iya, perut aku deg-deg. Tapi aku nggak tahu sih. Cuman kayak perut aku udah berasa berbeda. Kak Ida parah banget gak ngucapin aku ultah. Hari ini kamu ulang tahun? Apa kemarin? Rencana buka pakai apa dah? Susah nyari ini drivernya. Tapi tadi temanku ngajak Budi. Ah, maksudnya Wita buka duluan. Tapi kan kalian tahunnya emang bulan juga. Indah, aku kangen kamu. Kenapa kamu kangen aku? Aku datang. Hai, Ayukun. Kayu tadi digibahin Kak Indah. Ngaco banget. Mabu. Ah, enggak tahu gak aku mute. Kak Indah, aku boleh mak... Bu, ya. Gak boleh. Yang di belakang ada apa tuh? Ada apa tuh? Ada apa? Bubar kah? Karena ada Ayukun. Kenapa bubar? Kita tuh bubar kalau ada LD. Indah kata Carol dengan lagu Jambi-Jambi. Ya tahu tuh Carol ribet banget ya dari tadi nyuruh aku denger lagu Jambi. Nanti deh aku hayati dulu ya, Carol. Di sana minyak langka nggak? Minyak di mana? Di Jakarta. Langka.
Tapi kamu bisa beli sama Gusti. Aku pergi dulu ya. Mau kemana? Indah, showroom sampai jam berapa? Sampai jam berapa bagusnya? Aku minta maaf kalau mengganggu. Iya, aku maafin ya, Carol. Minyak Gusti awet. Awet karena kamu makanya secuil ya, kali segini. Kak Indah, yang berbirunya dipakai nggak? Di biru? Nggak ada biru. Ijo nggak sih? Ijo tahu. Kok biru? Indah. Apa tuh? Indah bukber yuk. Yuk, di mana? Hijau. Kak Indah puasa? Iya, aku puasa. Indah goreng telur pakai minyak. Pakai minyak GPU bisa nggak? Bisa. Bisa. Di work. Gak jadi skip video kok Kak Indah. Jatuh ternyata. Wah, yeay. Ditunggu Kak An. Nice. Makan. GPU merek apa? Oh iya. Dinda, aku nggak ngajak aku kemana. Dinda doakan aku nggak ditolak driver. Amin. Dinda duta merek showroom. Enggak tahu, aku sudah berkurang sekarang. Udah no. Itu tuh kayak emang nggak sengaja banget. Kadang tuh kayak emang sengaja. Itu kayak sengaja aja gitu. Indah, kamu minggu ini ada show nggak? Kamu nggak lihat aku nggak ada show. Aku nggak show minggu ini. Banyak ya show-nya ternyata. Aku shock loh. Kayak, ih banyak. Dari hari apa tuh? Hari Kamis apa hari... Hari apa tuh? Kamis gak sih? Soalnya jadwalnya panjang banget aku lihat-lihat. Kok kamu gak ikut satupun? Pimil. Kacia. Show di SR aja Kak Indah. Kak Indah nanti sahur pakai apa? Apa ya? Belum kepikiran. See you Indah, mau pergi. Oke, pergi kemana? Kak Indah asli orang mana? Kamu gak tahu orang mana? Kerinci. Suka kurma gak Kak Indah? Suka. Dulu aku gak suka. Dulu waktu masih kecil banget sih. Kayak, aneh banget. Iu, aneh banget. No, iu. Sekarang aku suka. OMG kangen kerincing. Iya, aku pengen ganti gelang kan. Karena emang kerincing aku itu tuh udah hilang. Jadi dia tidak bisa berkerincing-kerincing lagi. Tapi gak ada lagi yang model begitu langka. Itu rare tau. Sedih banget. Kamu lahir di Sungai Penuh apa Kerinci sih? Aku lahir di Jambi. Utik. Mama aku nggak mau lahir di melahirkan di Kerinci sama Sungai Penuh, dia mau di Jambi. Kenapa di mute? Kebiasaan video meeting. Tapi aku video meeting saya udah gak pernah melihat. Teman-teman aku udah gak pernah melihat wajah aku.
Ngomong dikit di mute ya, seru loh. Kalian tau ngomong apa? Aku asal ngomong aja. Ini udah mandi, udah aku mandi. Ini mah dia ngasal, ikut tau aku ngasal. Kak Indah temenan yuk, gak mau. Kenapa aku temenan sama kamu? Kak Indah temenan yuk, kamu umur berapa? 2001 kak. Indah emang ngeselin gini ya. What? Gak mungkin aku ngeselin. Kamu mirip Raisa. Sukanya mute di showroom. Iya. Ini kan ada fitur baru jadi aku mainin. Aku 2001 udah yuk temenan. Ih. Siapa bilang aku mau temenan main 2001? Semuanya selain 2001. Kayu jangan ketiduran ya. Kenapa dia ketiduran? Dururu duru. Ini kalian semua udah siap. 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 Gerak. Siap apa? Aduh aku lupa. Siap buka. Tadi siang tidur enggak, Indah? Tadi siang enggak? Tolong dah, enggak bisa napas karena lapar. Ah, gimana dong kalau enggak sampai enggak bisa napas? Hidungnya Kak Indah bagus banget. Ya, Kak. Thank you. Bisa aja nih, Indah. Aku kurangin deh jatah pembagian showroomnya. 0,1%. Sibukan sama di kos apa enggak? Sibuk tidur, puasa, udah nonton, kuliah. Duta Jambi, tolong dong percepat buka di Jambi. Gimana ya cara ngomongnya? Kak Indah, caranya dapat Oshi gimana, Kak? Indah, Polaroid kita udah dibakar belum? Polaroid kita? Kalian? Oh, belum. Masih ada. Aku simpen. Belum sih. Belum doang. Kayak belum doang gitu. Bukannya enggak, tapi belum. Indah lucu juga ya. Oh, doa. Indah, buka duluan ya. Oh. Silakan. Mau bukber online ya, ndah? Enggak. Indah apal doa buka puasa enggak? Apal. Kak Indah itu hidung operasi enggak? Lagi ada cuma tugas kuliah kan, ndah? Eh, Kak. Hah? Ada dong. Tiap hari aku kuliah. Ke Gunung Tujuh yuk Kak Indah. Ih, gak mau. Jauh banget Utik. Yang biasa-biasa aja deh Utik. Kak Indah, hai Rizdap. Lucu sekali anak orang. Aju PTR. Indah, VC-nya kapan? Tanggal 22. Enggak sih. Tanggal 22 hari Jumat. Video call ya.
Udah abai, aku mau siapin bukaan. Bye-bye, Linda. Indah konten baca doa buka puasa dong. Emang boleh sebelum buka puasa? Boleh lah ya. Kak Indah suka makan kadal? Gak suka banget aku kalau itu, ya ampun. Kamu kok baru nanya sekarang? Indah tumben video call weekday. Ya itu suka-suka JOT aja, Rishad. Semangat Indah. Ya, makasih Miu. Kak Indah bagi dikit. Apa? Dungnya dong. Bisa dibagi-bagi. Suka uang gak Kak Indah? Kalau aku jawab gak suka, kamu percaya? Sapa dong, sombong bener. Wah, parah nih Sindah. Mana? X, Y, Z. Rail. Hai. Maaf ya, aku gak kebaca tadi. Emang Indah sombong. Gak usah temen. Gak usah temen sama dia. Hai Indah. Apa? Cuma Rafathar yang gak suka uang. Rafathar gak suka uang. Itu karena dia belum tahu aja. Ntar juga suka. Kak Indah bikin alarm sahur dong yang teriak-teriak. Gak bisa teriak nanti tetangga kos aku terganggu. Makan siang lama lembut yang membuat kamu tidak akan terbangun. Indah suka bau uang gak? Bau uang, bau buku, bau bensin. Aku suka. Indah masa alarm sahurku Cepio. Oh ya? Bau bensin gak tuh? Iya, kalian gak suka bau bensin. Aku suka bau bensin. Pengen disapa gimana Elmuna? Hai Elmuna. Guys, aku udah di tahap yang benar-benar kayaknya aku harus lemes banget. Kayaknya kita harus menyelesaikan showroom ini sebelum aku kayak lemes memperlihatkan kepada kalian aku lemes banget. Kita harus selesai showroom. Understand? Besok saya akan kembali lagi setelah saya berhasil meminta Gen 10 untuk showroom bersama saya. Mata aku udah gak dibuat gitu. Makasih guys. Sekarang pose ini akan terkenal ntar, karena ini comeback terbarunya Ive. Wow. Yay. Makasih semuanya. Aku baca podium deh yang sampai 13. Arya, hai Kak Arya, hai deh. Makasih Rishad, Kak Gendut, Kak Dim, Kak Felix, Dinda Y, Anugrah, Kak Aan, Ari Haide, Marshall, Ramdan Ram, Garpu Taman, Rifan, Opox AP, sama Kak Dekson, Joseppo. Thank you semuanya, makasih udah nonton hari ini. Xiaomi shouting. Aku suka lupa deh urutannya gimana. Xiaomi shouting. Makasih guys. Dadah. Xie. Arigato. Kamsahamnida. Kumamoyong.
Dadah. Aku matiin ya. Makasih. Ini saya bikin aku ini. Dadah. Laper deh. Astagfirullah. Tin ya. Bye. Dadah sekali lagi. Dadah.